Misi bang, kenal gak sama orang ini? Buset ya, sahabat sejati gue tuh mah. Lah syukur kalau gitu. Dari tadi saya nanyain orang-orang gak ada yang kenal bang. Lah emang di situ dinamain siapa? Fernandes di sini mah bang. Buset, biji kuda juga tuh bocah. Asal aja ngasih nama. Lah emang nama aslinya siapa? Itu mah, si Doer. Bentar lagi juga dia kesini. Tungguin aja bentaran. Ya udah bagus kalau gitu mah. By the way, halte busway. Ada perlu apa nih nyari si Doer? Ceritanya gini bang, saya jual HP di Facebook buat bayar SPP bang. Nah orang ini minat ngajak COD-an di gardu. Buset, banyak duit tuh si Doer. Pantes gue WA kagak dibaca-baca. Yaudah gue telepon lu dah orangnya. Iya bang. Halo Wer, gue di mana Wer? Ya kagak tahu Ing. Ini ada nyariin lu yang COD-an di Facebook mau jual HP katanya. Oh, suruh sini aja Ing. Duitnya udah gue siapin nih. Yaudah deh kalau begitu. Emang hari beruntung kagak ada di kalender. Jadi begini kawanku, kata beliau HP-nya suruh titip aja ke gua. Nah ntar gua kasih liat ke dia. Dah, emang dia di mana? Dia lagi di rumahnya, kagak bisa kesini. Ya udah saya ikut aja kalau gitu ah. Udah lo kagak usah ikut, soalnya kagak bisa lewat di sono, ada orang hajatan. Buset dah, terus gimana ini ya? Yaelah gak usah takut bang, orang kampung sini mah pada percaya semua sama saya. Lah bukan begitu bang, kalau abang kabur gimana? Buset takutan amat, kagak ada harganya HP ginian mah. Gini aja dah, sebagai jaminan, ini motor saya tinggal sini deh ya. Nah kalau gitu siap dah. Lah mana orangnya Ing? Kata orangnya, sini dulu duitnya Wer, baru dikasih lihat HP-nya. Lah gimana Ing? Bisa begitu Ing? Lah kaget tahu gua mah, cuma menyampaikan amanah. Udah yuk, kesana dah. Lah ada yang kerja bakti Wer di depan, yang ada lu disuruh biantuin ntar. Lah oke gua Ing ah. Yaudah makanya sini, titipin ke gua. Gua kapok Ing, ditipu lu mulu. Yaelah Wer, gua gak mau ngerusak pertemanan kita Wer, cuma karena duit segini. Bener lu ya, awas lu, gua tungguin di sini. Buset dah, HP dapet, duit dapet ini mah. Ibarat pepatah mah, menyelam sambil kenceng ini mah. Duit segini sih, open BO bisa, main slot juga bisa. Lama amat ini orang ya, aduh mulai panik gua. Woi bang mau ngapain, ini motor abang tadi. Lah orang ini motor gua. Ya, apes dah ini badan. Tahu gitu gua gak usah gua jual-jual segala. HP hilang, buat bayaran sekolah kagak ada. Ketemu mah gua tumbuk lu bang. Pah, maafin Kona ya. Kona harus cari duit buat ganti HP yang hilang. Wah, udah cakep. Harga terjangkau ini mah. Langsung aja otw ini sih. Iya, mampus lu.